Penom, lahirnya 1924. Disinilah lahirnya ramai penduduk-penduduk Penom yang dulu penuh dengan adat dan istiadat, dan kini telah dihuni oleh pelbagai masyarakat dan kaum yang datang. Sejarah rumah Penom juga adalah sangat panjang dan lama ya guys. Di sini kita melihat masih terdapat pelbagai-bagai perhiasan lama yang terletak di sini ya. Ya, ini juga mempunyai tujuan tertentu bagi si pemilik ruai yang berkenaan. Jadi pada hari ini saya ingin mengupas bahwa serba sedikit untuk apakah maksudnya benda ini diletakkan di ruai kita ya, yang menghala keluar. Okey. Jadi sebagaimana yang anda lihat di sepanjang-panjang tiang ini ada terdapat tanduk-tanduk rusa, tanduk kijang yang telah lama diperolehi oleh orang-orang kita zaman dahulu ya untuk diletakkan di sini. Namun ia mempunyai fungsi dan tujuan yang tertentu. Seperti contoh tanduk yang berada di sini, yang berada di hadapan saya ini, ia mempunyai kuasa mistik. Ia boleh menghalang niat yang jahat daripada orang-orang yang pergi melawat ke rumah panjang, atau orang-orang yang hadir di rumah panjang ini mempunyai sesuatu kuasa yang boleh menyakitkan orang di rumah panjang ini. Jadi tanduk-tanduk ini adalah itulah tujuannya. Ada juga ia digunakan sebagai tujuan yang lain ya, jika sahabat-sahabat di sana yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tanduk ini, anda boleh berkunjung ke mana-mana halaman web ataupun bertanya kepada orang tua anda. Ya, saya kongsikan sedikit di sini mengenai tanduk ini ya. So, rumah panjang Penom adalah sangat-sangat istimewa guys. Ia mempunyai keunikannya sesendiri. Ia masih utuh dengan binaan-binaan kayu lama kita ya. Ya, contohnya seperti ini, tiang ini terbina daripada pokok belian yang masih utuh. Satu batang pokok dinaikkan untuk menjadi tiang ini. Ya, di samping itu juga masih terdapat ukiran-ukiran lama yang berusia hampir ratusan tahun di sini ya. Ini telah dibuat dan dibina oleh orang-orang terdahulu yang berada di Penom ini ya. Mereka sangat mahir menggunakan alat tangan biasa saja tanpa mesin. Mereka boleh menghasilkan ukiran-ukiran yang cantik sebegini. Jika anda ingin hadir di rumah panjang Penom, anda pasti akan melihat ukiran yang masih asli dan utuh yang berusia ratusan tahun ini guys. Walaupun rumah panjang ini telah berusia ratusan tahun, namun ia tidak lari daripada perubahan ya guys, perubahan dan arus pemodenan. Seperti yang kita lihat ini di tanjuk kita ya, ataupun di pelantar luar kita ya, telah ditukar dengan elemen yang baru, yaitu kita menggunakan simen ya. Ini adalah hasil usaha orang-orang tua kita dan juga hasil daripada pemimpin-pemimpin kita yang bijak untuk memajukan kawasan di sekitar rumah panjang kita di sini. So, di sana juga anak-anak muda yang sedang sibuk membersihkan di setiap halaman rumah mereka ya. Seperti yang sahabat lihat ya, ini antara penduduk Penom yang balik ke rumah panjang untuk membersihkan rumah panjang ya, sempena cuti tahun baru Cina ini.
Ya, di sana mereka bergotong royong membuat untuk membersihkan rumah ya, guys. Ya. Ya, di sana. Inilah ialah kehidupan kita di seharian di rumah panjang ya, guys. Saling bantu membantu. Yang ringan sama dijinjing, guys. Yang berat sama kita pikul. Nampaknya cuaca hari ini tidak mengizinkan. Agak muram, mau menangis petang nanti. Ya, diharapkan elektrik ada nanti ya, guys. Anak-anak muda kita, guys, mereka kembali juga ke rumah panjang untuk membersihkan rumah panjang. Ya, terbaik. Jom kita jalan-jalan. Beginilah kegiatan harian di rumah panjang ya, guys. Agak sunyi. Kalau hari gawai pasti ramai yang kembali bertemu dengan sanak saudara. Ya. Tapi inilah keadaannya di sini. Tak mengapa. Sesuai dengan pekerjaan kita, guys. Ya, di rumah panjang ini kita mencari nafkah. Tengoklah, guys. Masih tersegam indah kita punya tiang-tiang besar di sini ya. Saya pun tidak tahu bagaimana orang tua dahulu mendirikannya. Begitu gigih sekali. Itulah rumah panjang penuh, guys. Oke, dengan ini saya menghabisi konten untuk kali ini. Untuk menjadi tatapan Anda semua. Sekian, jumpa lagi dengan Penom Channel. Yang original pastinya ada di sini. Bye, guys.